Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Afta Jaya Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Afta Jaya Motor. Di kali ini kita kedatangan motor share. Itu di rangkanya ada di sana. Keluhan motor ini sering dicok baru nyala dan kompresi lemah serta jadi permasalahannya ada di sel di bagian kanan. Ini dia selnya. Ciri-ciri kalau sel kanan yang rusak, pertama kompresi bocor atau kompresi lemah dan knalpot ngebul, walaupun pompa oli samping di setel irit tetap ngebul dan oli kecampur ke ruang bakar oli mesinnya. Itu ciri-ciri kalau oli sel sebelah kanan rusak. Kalau yang sebelah kiri, ciri-ciri oli sel ini kalau rusak kompresi bocor dan kalau motor nyala pasti meledak-ledak atau meletus di bagian knalpot. Nah, itu tandanya oli sel yang di bagian kiri wajib diganti. Nah, dan ini juga harus diganti yang oli sel sebelah kanan. Itulah tadi ciri-ciri kalau oli selnya rusak. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.